Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my B channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari garapan terbaru tahun 2024 yang pastinya gratisan. Yang dimana di sini saya akan membahas dari garapan yang teman-teman banyak juga nanyain ya. Dan saya akan beri tutor sedikit bagi yang menggarap ya cyber. Nah, dimana garapan cyber ini garapannya sangat-sangat potensial. Ini bisa bermain gratis dan juga bisa bermain secara berbayar. Kalau kalian mau bermain gratis dari garapan cyber ini, kalian cukup ikutin backstep admin, nanti admin akan jelasin. Jadi buat kalian yang belum gabung di channel Murakata Official iDrop, boleh gabung dulu, linknya di bagian deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel Murakata Official, silahkan subscribe dulu, dikarenakan itu sangat penting bagi kalian enggak mau ketinggalan informasi menarik setiap harinya. Jadi admin di sini saranin ya buat kalian yang mau ikutan dari Cybermate ini, saya akan membuka dulu akun pertama admin. Nah, jadi kalian bisa membuat beberapa akun dengan cara tutorial yang saya kasih sesingkat mungkin. Bagi yang pemula yang nggak paham sama sekali tentang iDrop cryptocurrency, kalian bisa gabung salah satunya di channel admin. Nanti admin akan kasih tahu step by stepnya. Nah, jadi ini adalah halaman awal yang saya jelasin, dan saya akan kasih tahu lagi informasi tambahan bahwa garapan ini tidak lama. Yang dimana diluncurkan itu 21 Juni ya, hingga 21 Juli di jaringan Cyber. Jadi untuk jaringan Cyber ini sudah ada tokennya di CMC. Nah, jadi kalian yang menggarap ini jangan khawatir bahwa garapan ini sudah list ya, dan juga garapan ini event katanya rewardnya itu lumayan besar ya. Ini sudah kalian lihatnya ada rewardnya. Ini lumayan besar. Nah, jadi kalian yang nggak mau ketinggalan event ini boleh digaskan lihat tutorial admin agar kalian lebih paham ya. Saya nggak mau jelasin juga tutorial yang masalah Polo Cyber X ya, join Discord itu saya sudah anggap kalian paham ya. Dan visit Cyber Staking website ini cukup klik aja linknya, nanti masuk dan kalian keluar lagi, nanti kalian langsung verifikasi setelah contreng ya. Dan more about Cyber Mind Stack ini juga sama kayak kita membaca ya di bagian stacknya, tapi kita langsung keluar aja dan verifikasi tugasnya. Nah, itu contoh mudahnya aja. Kalau kalian menyelesaikan di bagian Polo Cyber Twitter dan join Discord, itu saya gak bisa contohin dikarenakan saya sudah ngerjain. Dan nanti saya akan contohin dari step yang stack cyber everyday and win. Jadi mana buat stack ini kita harus menyelesaikan semua tahapan link yang ada di bagian sini. Yang dimana di sini sudah saya akan bacakan dulu ya buat tugas yang nomor ya, inilah stack ya. Dari cyber setiap hari dan dapatkan poin setiap hari mulai dari OTC ya plus 0 ya. Cyber di begin link ini kita bisa stack, cuman harus melakukan pertama-tama itu adalah breed key, dan itu kita menunggu 3 menit sebelum dapat mengklaim poin kalian. Dan juga ini ada di bagian Cyber Swap. Modalnya itu kurang lebih $2 sudah bisa, $5 juga bisa, sampai dengan $10. Itu tergantung modal yang kalian punya. Ini opsional. Kalau kalian nggak punya modal apapun, kalian bisa bergabung di bagian sini. Nah, buat cara memaksimalkan event ini bagaimana min? Tanda kutipnya, kalian harus memaksimalkan event ini dengan membuat beberapa akun. Ini sama kayak kita itu bermain retroaktif ya, kalau kita bermain di bagian stack. Nah, jadi untuk min NFT-nya juga saya akan lihatkan ke kalian untuk berapa sih gas fee yang saya habis ya buat stack party NFT. Saya akan jelasin juga, jadi kalian bisa simak videonya. Jadi admin juga termasuk menggunakan kode referral teman admin dari Campfake Registration itu mendapatkan 300 XP. Kalau kalian nggak pakai link admin itu tidak akan mendapatkan XP tambahan. Nah, jadi langsung ke tutorial buat tugas yang ini. Kalau tugas ini saya anggap paham,
1, 2, 3, 4 itu sudah saya anggap paham tugas yang stake. Dan stake party NFT ini membutuhkan modal. Tapi saya akan jelasin sedikit lebih jelas agar kan lebih paham. Nah, ini saya contohin menggunakan Meses ya. Tadi menggunakan KiwiCoin dikarenakan itu tidak terlalu bisa. Dan di sini saya menggunakan Meses lagi. Tapi bisa kok ya connect lagi ke begin ini. Nah, untuk BRIDG-nya di sini ya. Nah, tadi saya sudah bacakan ya. Jadi bisa akan simak aja. Saya tab baru aja. Nah, tab baru aja ya. Setelah itu saya masuk ke bagian link BRIDG. Nah, ini buat BRIDG-nya itu kita bisa menggunakan BES, mau Arbitrum, mau yang lainnya, itu terserah kalian ya. Nah, setelah itu di sini ada namanya Connect Wallet, tinggal tekan Connect Wallet. Setelah itu kan bisa tekan Connect dan nanti Connect ya. Nah, kita masuk. Nah, sudah kita tekan aja di bagian BRIDG. Saya tuh kita pilih, saya mau pilih dari jaringan BASE. Saya pilih 2 dolar aja. Saya begitu Cyber. Nanti dia akan langsung ke baring, jaringan ke BASE ya, berpindah. Nah, nanti langsung kita ingin nge-BRIDG, nanti otomatis masuk ke bagian dari BRIDG-nya. Jadi kalian menggunakan Meses itu gampang ya, kalau Kiwi itu kan bolak-balik. Jadi saya pindah aja ke bagian browser Meses. Nah, jadi di sini gas fee-nya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi kalian jangan meng-add jaringan di bagian Silence ya. Kita langsung saja untuk melakukannya di sini aja. Nah, transaksi konfirmasi. Nah, jadi di sini sudah selesai ya, kita lakukan BRIDG. Kalau sudah selesai, kita kembali ke bagian menu yang ini. Nah, ini adalah link dari CyberSwap-nya. Kita lakukan swipe lagi, itu gas fee-nya ya. Nah, ingat kalau kalian mau connect di bagian MetaMask, kalau pindah ke bagian OKX, kalian bisa hentikan dulu action yang lainnya, ya. Itu gampang banget tuh cara menghentikannya. Kita setujuin untuk beralih jaringan ke bagian Cyber, beralih jaringan. MetaMask. Kalau Meses sih enak ya. Kalau browser Kiwi itu agak susah. Jadi saya pindah ke Meses saja. Nah, ini saldo yang kita lakukan BRIDG tadi. Kita masukkan 0,002 misalkan. Kita pilih Cyber 9 USDT. Nah, gas fee-nya murah banget ya. Kita konfirmasi. Nah, dia akan melakukan swap ke Cyber ya. Nah, sukses, sukses. Kita kembali ke menu namanya nih. Nah, kita pilih more di bagian stake, staking ya. Nanti muncul saldo kalian di sini. Ya, kita approve aja. Nah, kita berikutnya setujuin. Linknya itu semua saya kasih di bagian deskripsi.
Nah, link semuanya itu saya kasih di bagian deskripsi ya. Tekan stack saber, lalu tekan conteng, lalu stack. Jadi saya tadi kan stepnya langsung ke bagian bread g, lalu kalian bisa tekan stack untuk linknya itu nggak boleh disalin juga nggak ada masalah ya. Dan di gspnya konfirmasi. Nah, nanti transaction-nya akan berhasil. Nah, buat ingin menambahkan jaringannya, kalau kalian mau menambahkannya, itu juga mudah, tidak terlalu susah ya. Contoh aja sih ya, kalau kalian mau ingin menambahkan dari cybernya. Nah, ini deposit ya, ini sendiri sudah berhasil semuanya. Nah, ini kan kalau nggak terdeteksi ya cyber kalian, kalian bisa menambah jaringan kalian ya. Di sini saya lihat blok explore dulu, saya cobain lihat explore ya. Di bagian cyber sini tekan aja. Nanti di sini ada tag-nya nih. Atau address-nya. Lalu masuk lagi ke bagian MetaMask token. Kita alamat kontrak. Nanti muncul cyber kita berikutnya. Kita kompiat impor. Nah, jadi untuk cara menyelesaikannya tahapnya kayak gitu ya. Nah, di sini sudah berhasil saya impor cyber. Dan di sini saya langsung masuk ke bagian dari akun yang tadi. Nah, jadi kalau kalian mau konfirmasi juga di bagian sini, pastikan dulu semuanya sudah selesai itu dengan BreadG dan lain-lain. Itu saya butuh modal 2 dolar aja menggunakan ETH base. Kalau kalian menggunakan dari Arbitrum Ethereum enggak ada masalah. Saya lock out dulu ya. Saya sign in lagi. Agar refresh aja gitu ya. Masuk. Sudah connect ya. Kita langsung saja untuk verifikasi. Berhasil kan? Dan ini juga stack party NFT. Di sini opsional ya. Kalau nggak ada modal nggak ada masalah. Di sini buat NFT-nya itu 2 dolar harganya. Nah, kita beli juga ya. Nah, lumayan 300 SP. Sini kita verifikasi juga. Nah, sudah berhasil semuanya. Nah, jadi untuk kerjanya yang tadi itu sih mudah-mudah ya, tidak terlalu susah. Yang penting kalian mau garap aja sudah selesai. Jadi admin ngejelasinnya juga tidak terlalu cepat ya, agar lebih paham. Buat dari semuanya itu modal habisnya kalau semuanya ya 2 dolar, tadi 2 dolar 4 dolar ya. Jadi saya punya 2 akun, kalau kalian mau seber ETH-nya boleh sih, nggak ada masalah sih. Nah, jadi kalian mau garap ini banyakin dari Twitter, Discord aja sudah bisa. Ya, jadi garapan yang kayak gitu tuh garapan yang sangat mudah. Dan nanti kalian yang mau garap dimaksimalkan aja. Ini admin juga mempunyai akun yang pertama yang tadi saya sudah jelasin tadi. Dan untuk ngerjain tugas-tugas Discord dan yang lainnya itu sangat-sangat mudah. Nah, jadi ini akun yang pertama admin ya. Nah, jadi admin juga tadi menggunakan link referral sini. Nah, jadi SP admin juga bertambah lagi. Nah, jadi kalian jangan ketinggalan informasi yang saya sampaikan. Jadi teman kalian mendapatkan Mark SP dan admin juga selalu ngabarin ke kalian bahwa garapan apapun ya, selagi gratis kita guys, nanti admin akan kabarin lagi informasi lanjut. Jadi kalau kalian gak punya modal, gak ada masalah. Yang penting kan kerjain di sini semuanya ya. Dari stake kartu NFT, kalau gak ada ya ini aja. Ini garapan rekro aktif ya, pastinya ini gratisan. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham selalu tentang garapan cyber ini. Dan mohon maaf ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Yang penting tadi saya menggunakan Kiwi dan saya pindah menggunakan Mesis agar lebih mudah Mesis aja sih. Jadi kalau kalian mau clone Mesis berusaha aja ya. Jangan menggunakan Kiwi di clone ya, itu agak susah sih menurut admin.
Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.